kerangannya boleh dijadikan topping. Topping di atasnya. Kalau yang besar-besar, Miss Nurul mau kasih fokus aja deh, claps. Bisa ya? Bisa ya kalau misalnya Miss Nurul bilang clap 1, berarti 2 claps. Clap 2, clap 1. Clap 3, clap 2. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Yuk kita coba dulu. Dari Kebun Bibiku. Yang pada punya Instagram, nanti boleh ya follow di situ. Banyak tanaman lucu. Nah, yang sudah ngerti tanaman siapa? Semua udah tahu ya tanaman. Tanaman apa sih? Boleh angkat tangan satu. Miss Yu. Siapa? Oh ya, siapa? Siapa namanya? Sisi. Oh okay. Sisi, Sisi boleh berdiri ya teman-temannya kelihatan. Apa itu tanaman? Sisi, Sisi boleh. Tanaman itu apa? Lihatnya ke teman-teman. What is plant? What is plant? Ya, plant itu apa sih menurut Sisi mungkin? Warnanya apa? Dia benda hidup atau benda mati? Tanaman itu apa? Tanaman itu apa? Makhluk hidup berarti bisa tumbuh kayak siapa? Kayak spesial. Kayak tata. Kayak teman-teman di sini, kayak Miss ya di sini udah tumbuh dulunya juga kecil kayak Sasa, ya enggak? Zizi. Mungkin kalau yang sering kita lihat di depan itu apa? Kita boleh duduk? Duduk. Ada pohon, ya kan? Ada apa lagi? Bunga. Bunga itu maksudnya tanaman juga. Nah, hari ini Miss Fona mau kenalin kalian yang namanya tanaman dari gurun. Untuk ada yang pernah lihat gurun? Iya. Iya, di YouTube? Mungkin atau di TV? Desert, desert. Who knows desert? Padang pasir, ya. Okay. Yes. Semua. Okay. Desert. Ada yang pernah lots of sand. Taman desert. Ada yang pernah lihat gurun nggak? Pernah. Okay. Bedanya apa sih soal benda? Jadi tanaman padang pasir atau tanaman gurun itu nggak perlu disiram setiap hari. Itu salah satu cara perawatannya. Nah, ada dua macam. Ada tiga sebenarnya ya, tapi yang paling populer saat ini tuh yaitu sukulen sama kaktus. Kalau kaktus ada yang tahu? Oke. Okay. Ini kayak apa sih? Biar media tanamnya nggak langsung ambil. Ini kan ada lubangnya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti aku habis. Nah, oke. Yo, put the net. Yo, find the net. Find the white net. Where is your white net? Ya, punyanya. Ini hilang ya? Ini ya? Ini dulu. Ini taruh di sini. Oke, put the white net in the middle of the pot. Inside the pot ya, in the middle. Kita sama-sama. Netnya mana tadi? Oke, sudah? Oke, Raffi.
Okay, good job. Kalau sudah, you can now put the tadi apa soil, the media tanam inside the pot one by one with the spoon. Okay. Get your spoon. Kalau mis tuh biasanya sampai penuh nih. Sampai penuh. Sisain 1 cm ya. Sisain 1 cm. Jadi tanamnya jangan ngurusin pot, tapi kasih sisa 1 cm. Tidak penuh sepot ya. Iya. Oke, tidak penuh sepot untuk tempat ininya, sukulennya. Oke. Okay, good, stop. Okay, enough. Stop. Okay, enough. No. Ini Ardua sama Azra. Mirip makannya. Tiga. Untung yang satu cewek ya, Mam. Kalau saya tiga cowok semua. Yang paling kecil yang ikut ini. Yang besar nanti siang. Oke, Zizi finish. Oke, good. Yes, good. Adra, let me see. Oke, good. Oke, Bregas. Good. Anin, yuk. Sampai okay. Gak usah sisain 1 cm aja dikit atasnya. Rama, finish. Ini. Nah, kalau sudah, ini sekarang mau Yo, yang udah selesai, put the pot in on the table, please. Okay, put the pot on the table. Miss Pona will nanti give the plan. Dalam paper bag tadi kan sudah ada kartu nama. Yang mau tanya boleh WA di situ, yang punya WA, yang nggak punya bisa lewat handphonenya. Bapak atau ibu? Mamah ya. Mamahnya ya boleh nanya. Miss, tanaman ini tadi namanya apa ya? Mungkin lupa. Ini namanya Kriptanthus. Ini memang sengaja Miss pilihin karena tanaman ini mudah banget rawatnya meskipun dia sukulen. Tapi lihat nih, Miss dulu tuh namun cuma ada dua di satu pot ini. Dia gampang beranak kalau rawatnya benar. Siapa nih? Rama? Rama? Basyar? Ini namanya Kriptanthus. Siapa? Sisi? Zizi? Kriptanthus, oke? Okay? Namanya Kriptanthus. Nanti kalau lupa, sampai rumah boleh tanya ke Miss Loro atau Miss yang ada di sini atau WA atau Miss Loro boleh. Yuk, tambahin lagi, Kak. Tambahin lagi. Ini gampang nih. Dulu kecil banget. Saya nggak bawa fotonya. Ini juga, kalau nggak salah, di tengahnya agak kasih lubang ya buat tempat ya. Dicekungin, tanahnya dicekungin. Ini dimasukin gitu. Iya, agak dicekungin. Pakai sendok aja mau dicekungin sedikit. Misalnya
ambil satu, taruh di pot Arda. Di tengah-tengah ya, in the middle Arda. Oke, okay, agak dicepuki dulu baru Arda taruh. Miss, ucu please help Arda. Ada udah, udah. Ya, good. Ditambah lagi soilnya kalau kurang. Soilnya tambah lagi. Untuk nutup ya. Sini. Tangannya dua nak, tangannya dua. Diangkat dulu, mungkin tanahnya dikurangin dulu mungkin. Iya, tanahnya bisa dikurangin dulu. Tanahnya bisa dikurangin kalau kebanyakan biar bisa masuk. Kalau sudah baru tanahnya ditambahkan di atasnya kalau sudah masuk. Oke, okay. I will help you, Bregas. Oke. Okay. Yeah, good job, Julie. Udah habis ya ternyata ya. Bashar, good job. Aku juga. Wih, Zizi, oke. Put more the this one. Taruh lagi nih Zizi. Sampai penuh nih, sampai penuh, dipenuhin, Miss. Iya, iya. Yeay, acar udah jadi. Cantiknya Kriptanthus. Iya, masuknya sukulen jenisnya, namanya Kriptanthus nama tanamannya. Ih, lucu banget. Ih, lucu. Iya, batu malangnya untuk topping semuanya. Oh, iya. Oh, itu. Maaf. Ini semua. Iya, boleh sama yang tadi kalau misalnya ada sisa pasir. Boleh ditaruh di atasnya, jadi kayak topping kayak gini-gini, mungkin nggak pas kepake. Oh, bisa ditaruh topping lucu-lucuan gitu. Nah, ini hidup nggak sih, Miss? Hidup. Oh, hidup. Wow, Arda, good job. Dikasih topping kerang-kerangannya yang tadi masih sisa. Boleh ditaruh di atasnya biar nggak hitam semua, boleh. Atau pasirnya putih-putih, Miss. Pasirnya putih-putih itu boleh, Miss. Nah, jadi topping ya. Nggak cuma minuman yang punya topping ya, tapi tanaman pun punya topping. Oke, Rama. Good job. Sisa kerang-kerangannya boleh dijadikan topping. Topping di atasnya. Let me see. Yes. Coba sini, Julie. Okay. Raffi finish. Good job, Raffi. This is yours. Yay. Good job. Wow, this is yours. Good job. Yeah, Bashar, good job. Thank you. Bagus sekali. Iya, bagus sekali punya Zizi, keren. Mana punya Rama? Keren sekali. Jangan lupa disiram ya. Oke. Jangan lupa disiram. Oh, belum.